Setelah gue pikir-pikir, gue gak mungkin lah keluar dari OK Jack. Kemarin omongan gue sama Seno emang cuma gertak sambal doang sih. Biar Seno shock. Maafin gue ya, nak. Gue ngaku salah. Udah gak ada gunanya juga gue maafin lo. Gue cabut kok dari OK Jack. Nak. Biar gimana pun juga, gue udah keburu jatuh cinta sama profesi gue. Gue bisa memberikan pelayanan buat masyarakat, ketemu banyak orang, dan ketemu dengan... musuh gue. Katanya kemarin mau keluar dari OK Jack. Buktinya sekarang masih di sini juga. Tapi jangan keluar juga deh, nak. Gue belum sempat cerita kalau gue sekarang lagi suka sama siapa. Kamu dikomplain terus? Enggak kok, saya cuma nyalurin hobi lama aja. Enggak di kantor juga, Shell. Iya, maaf Mbak Prima. Tapi dilarang menggunakan sepatu roda di dalam kantor itu enggak termasuk dalam aturan perusahaan kan? Jadi Sally enggak kena SP dong. Ya kan Mbak Prima? Tau enggak? Enggak. Saya akan masukin itu ke peraturan. Eh jangan dong, jangan dong. Ah Mbak Prima jangan. Ya. Please, jangan. Iya. Jangan. Please, aduh. Aduh! Iya. Makasih ya, Mas. Makasih ya, Mas. Iya. Eh, Mul. Lu kalau mau dagang jangan di sini. Bikin sempit tahu. Yaudah, aku pindah. Ya telepon. Maksud gue bukan di sini, di luar sono no. Kemarin dagang di kantor nggak boleh, di sini suruh pindah. Apa aku harus ngomong ke bapak ibuku? Capek gue ngomong sama lo, Mom. Saya pakai telur ya Mbak, satu. Iya, sambelnya dikit aja. Oh iya, kemana itu motornya Mbak? Kok saya nggak pernah lihat lagi? Ibu apa ini ya? Iya, pakai tempe. Itu motornya saya jual. Oh. Saya udah bilang tuh sama suami saya, nggak pantas pakai barang mewah. Mendingan pakai yang udah ada aja. Iya, betul. Oh iya, Mbak Mawar. Mau ikut arisan nggak? Arisan apa? Macem-macem, Mbak Mawar. Oh. Ada arisan duit, ada arisan panci. Ada juga tuh yang terbaru, arisan batu akik. Kalau duit itu dapatnya berapa? Ya, kira-kira 3 jutaan gitu dapatnya. Wah. 3 juta. Iya deh, aku mau ikut kalau tapi yang duit aja ya. Ya udah nanti kalau udah mulai kita kasih tahu ya, Mbak. Iya. Kalau gitu kita pulang dulu. Mari Mbak Mawar. Iya, ya, makasih. Ya, Mas Irfan. Ya, saya Asna dari OK Jack. Iya, Mbak. Ya, ini saya udah di toko materialnya nih. Tadi pesanannya apa ya, Mas? Gembok aja, Mbak. Oh, gembok. Oke. Ada yang lain lagi? Udah, itu aja, Mbak. Gemboknya yang bagus ya. Yang kuat. Oke, saya cariin yang kuat ya, Mas ya. Mari, Mas.
mau cari gembok. Ini doang nih, yang lain enggak? Nah, ini putih nih. Apa paling bagus ya? Paling bagus sih. Oke, berapa, Pak? 30.000. 30. Iya. Pakai apa, Bu? Pakai dong. Nalangin nih saya nih. Kenapa mukamu kusut begitu? Kayak bungkus nasi uduk. Aduh, Mul. Yaudah, ini makan dulu. Tak sisain buat kamu. Tinggal satu. Tapi bayar, men. Mul, kayak gue harus cerita nih sama lo nih. Oke. Tapi lo jangan bilang-bilang sama Asna ya. Oke. Jangan oke-oke aja, Mul. Serius nih. Kamu lihat toh. Muka kurang serius apa? Ya udah. Gitu-gitu aja sih. Kayaknya kalau gua rasa-rasa Asna tuh cemburu sama Sally deh. Hah? Cemburu? Iya. Cemburu, tapi bukan cemburu yang gimana ya, tapi kayaknya Asna tuh cemburu kalau gue deket sama Sally. Padahal kan hak-hak gue kalau gue temenan sama siapa aja, iya kan? Bebas dong. Mau temen sama si A, si B, si C, si Z, apalah. Malah ngatur-ngatur sih. Hai! Mbak Sally. Sekarang ngojeknya pakai sepatu roda. Ya nggak mungkin lah, Mas. Ya bisa lah, penumpangnya digendong. Nanti aku juga pengen belajar itu ah. Sepatu roda? Kursi roda. Ya, sepatu roda lah. Boleh, boleh, boleh. Biar ini pernah ngapain sih? Nasi uduknya cepat. Oh ya. Saling ngobrol biasa aja. Anu, Seno katanya... Shhh, hei! Hei! Dia belum masuk gigi.